perkenalkan, nama saya Munadi, asal dari Cirebon. Saya petani bawang merah. Mau berbagi pengalaman ke teman-teman petani yang lain. Kalau saya habis menggunakan Gracia, cukup lumayan bagus. Pemakaian untuk Gracia yang satu blong cukup satu botol aja. Alhamdulillah ulat tidak mati. Gracia memang cesleng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Pak Tarno, asal Bogor Lor, petani bawang dan sayuran. Saya setelah pakai Gracia di bawang, kelihatan banget ulatnya itu mati secara spontan. Kelihatannya di daun itu keluar, yang di luar daun itu jadul. Gracia andalan saya. Gracia Caspleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya petani dari Jepang. Saya sebelum pakai produk-produk yang lain, ulatnya nggak mati. Setelah pakai Gracia, ulatnya mati. Gracia Caspleng. Kemarin sih saya udah pakai Gracia. Setelah istilahnya dipakai, memang ulat tuh langsung mati lah. Kemudian istilahnya yang di dalam pun besok-besoknya kita buka tuh daunnya itu sama bisa mati gitu. Jadi dibandingkan dengan istilahnya saya pakai ini kemudian memakai yang lain itu lebih unggul Gracia gitu Pak. Nah, Caspleng istilahnya untuk menangani masalah ulat. Nah, mungkin kalau musim hujan sih tidak begitu terlihat ininya lah ya, tapi memang ada efeknya. Tapi kalau nanti kemarau ya kita bisa lihat gitu. Nanti mungkin kemarau nya saya akan pakai lagi Gracia untuk menangani